itu berbahaya, Pak. Kalau kena runtuhan, kami bisa mati. Habis sudah. Gersang, panas, berdebu, juga kerontang. Itulah gambaran sebuah wilayah di Indonesia bagian timur. Tapi di balik hamparan padang tandus itu, tersimpan beribu misteri. Ya, sebuah wilayah yang mempunyai kekayaan alam, budaya, seni, juga sumber alam yang dahsyat. Salah satu sumber alam utamanya dan juga sangat bernilai adalah tambang mangan. Maka dari lokasi tambang mangan yang terhampar luas inilah aku menjadi saksi mata bagi manusia-manusia ulet, kokoh, sabar, juga berani. Ya, merekalah para pemburu mangan. Ya Tuhan, sungguh di luar nalar. Lokasi perburuannya sangat tidak lazim. Mereka berburu mangan di tanah yang labil, yang dalam hitungan detik bisa runtuh dan mengubur para pemburu. Itu berbahaya, Pak. Kalau kena runtuhan, kami bisa mati. Habis sudah. Setiap hari dalam seminggu, tanpa gentar, tanpa henti, sosok-sosok tangguh ini dengan bermodal palu besi mencabik-cabik perut bumi demi sebongkah mangan. Ya, demi rupiah, demi hidup. Semuanya dilakukan demi hidup layak versi masyarakat Kefa, meskipun nyawa taruhannya. Dan akhirnya, sang primadona berwarna hitam pekat itu pun diraih sudah. Sebuah batu berbentuk pesawat warna angkasa yang konon merupakan kualitas nomor satu. Bapak, kok ini batu mangan yang bentuknya bulat? Iya Pak, bentuk memang seperti ini. Sudah gali dalam tanah, sudah dapat bentuk bulat seperti ini. Ini batu mangan Pak? Iya, ini batu mangan asli. Memang asli bentuknya bulat ya? Iya Pak. Yang membedakan batu mangan dengan batu yang lain? Ini batu mangan dia lebih berat daripada batu biasa. Lebih berat daripada batu biasa? Lebih berat dari batu ini besar. Oh, ini.
lebih berat. Pemburuan batu hitam pekat ini melibatkan hampir seluruh warga. Tidak mengenal jenis kelamin apalagi usia. Semuanya bahu-membahu, tanpa komando, tujuannya hanya satu. Meraup mangan sebanyak mungkin. Adik kenapa di sini? Cari uang untuk bapak. Mama meninggal. Sudah meninggal mama? Iya. Jadi cari uang sendiri? Iya. Sehari dapat uang berapa? 80. 80 ribu? Iya. Untuk apa uangnya? Untuk beli baju dan makan. Beli baju dan makan? Iya. Ari, seorang bocah harapan keluarga yang juga bisa menjadi calon penerus negeri ini. Tapi, di negeri yang bergelimang kekayaan alam ini, pantaskah seorang bocah lugu nan cerdas seperti Ari berada di lokasi ekstrim juga berbahaya hanya demi mempertahankan hidup? Sebuah lantunan doa kepada Sang Kudus membuka tabir kelam yang menyelimuti keluarga para pemburu. Dalam 2 tahun terakhir, pemburuan mangan di Timur Tengah Utara sudah memakan ratusan korban. Dan kali ini, Vincent yang ditinggal istri tercintanya pada 18 September silam. Kesedihan, keheningan, dan kehampaan masih menyelimuti dirinya. Kebaikan, kesetiaan, dan perjuangan sang istri dalam menopang hidup keluarga kini tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah kenangan masa lalu dan kerinduan. Kedepannya, ia harus menapak kehidupan barunya tanpa pasangan yang begitu ia cintainya. Ya, waktu itu dari saya ini dilarang untuk ibunya ini tidak boleh ikut gali mangan, tapi istri saya bilang biar saya juga ikut bantu bapak juga begitu. Namanya cari untuk mungkin kekurangan dalam kita punya rumah, artinya ibu juga turut bantu bapak juga. Kini, raga ketiga wanita kakak beradik itu sirna sudah. Mereka meninggalkan 8 anak dan suami-suami tercintanya. Korban demi korban berjatuhan sudah, tapi hal itu seakan angin lalu. Hingga kini, aktivitas pemburuan mangan terus berlanjut. Prinsip mereka sederhana memang. Di mana ada mangan, maka mata tajam linggis para pemburu pun siap beraksi seberapapun kedalaman medannya.
menggali, menggali, dan menggali emas hitam demi hidup. Kini, aku berada di lokasi gua yang rapuh dan penuh misteri itu. Ya, inilah titik di mana nyawa tiga perempuan malang itu tewas. Lokasi persis kejadiannya gimana, Pak? Di mana posisinya? Di sini, Pak. Di sini. Satunya di sini. Kejadian tiga orang, satunya di sini, duanya di situ. Mereka satu tempat, Pak. Oh, yang dua satu tempat? Satu tempat. Ini yang dia sendiri. Sendiri. Ini kedalaman berapa? Ini dalam ini, Pak. Dia punya dalam 1,5 meter, Pak. 1,5 meter ke bawah. Meter ke bawah. Itu batu gimana, Pak? Ini batunya posisinya di sini, Pak. Batu ini dulu di sini, di atas. Di atas sini. Ambruk ke bawah. Dibungkus dengan tanah juga. Itu yang ini. Kalau ini, Pak, dia rubuh dari sini. Dari sini, Pak, dari atas sini ya. Dari atas sini, Pak. Ini kan sudah ada korban nih, Pak. Sudah ada. Nah, melihat korban tiga orang itu, perasaan Bapak gimana, Pak? Apakah masih tetap mau menambang apa gimana? Takut, Pak. Sekarang karena sudah disaksikan dengan mata kepala, Pak, maka sekarang ini dilepaskan sudah. Kalau alat masuk sudah alat yang garuk sendiri saja. Tidak boleh pakai tenaga manusia. Kita sudah takut. Rovina, pemburu lain yang selamat, seolah ia ingin meronta, tapi tak berdaya. Ia merasakan juga melakukan pedih, juga sedihnya perjuangan mencari rupiah. Pagi-pagi kami di gali main, sampai sana jam 9, kami sudah masuk gali. Habis jam 12 kami berhenti untuk makan siang. Makan siang habis, sepuka kami suruh kami bilang kita semua harus berhenti. Kami diam-diam, harus jatuh buka kami. Saya juga harus berhenti karena saya pun badan ini tidak baik. Habis itu satu kakak katakan, kalau kau mau berhenti, siapa yang menutup kopu utang? Adat tetap dipegang teguh, agama pun tetap menjadi pegangan hidup. Maka, sebelum puburan dimulai, upacara ritual juga perlu dilakukan. Kematian hanyalah bagian akhir dari proses kehidupan. Maka, bagi mereka, hidup adalah pilihan. Harus berani, sabar, dan juga tegar dalam menjalankan hidup ini. Meski korban terus berguguran, namun jepitan hidup terus memotivasi para pemburu lain untuk terus menggempur tebing demi bongkahan kecil batu mangan. Lokasi pemburuan yang ganas ditambah angin kencang yang terus menerpa tidak membuat para pemburu mundur selangkah pun.